Tapi kan kemarin ada pendapat yang tidak ada masjid, sehingga ada spanduk-spanduk, sehingga kami menghentikan itu. Jangan sampai ada menimbulkan semakin permasalahan begitu. Tapi insya Allah setelah tadi dari Komisi C kita sudah mengatakan bahwa sudah ada masjid yang kata Komisi tadi megah begitu, sehingga publik akan tahu. Ya setelah ini insya Allah mulai besok kita kerjakan lagi. Ada perubahan. Komisi C melakukan rapat koordinasi kaitan masjid ini sebenarnya. Kita memberikan jawaban kepada publik, menjawab apa yang berkembang di publik bahwa di kawasan yang rencana dibangun ini hanya sekedar membangun kantor. Tapi sebenarnya kita sudah ada layoutnya, sudah kita rancang di awal bahwa masjid ini kita bangun untuk menyempurnakan, untuk lebih megah dan lebih presentatif dari.